Ya pemirsa, kabar gembira bagi para pekerja atau buruh di Kabupaten Muaro Jambi, di mana besaran upah minimum Kabupaten Muaro Jambi kembali naik menjadi Rp3.172.413. Pihak perusahaan dipinta untuk membayar gaji karyawannya berdasarkan keputusan Gubernur Jambi tersebut. Besaran upah minimum kabupaten yang telah ditetapkan Gubernur Jambi dari besaran yang diusulkan Pemkab Muaro Jambi, Rp3.122.413 atau naik 4,09%, menjadi Rp3.172.413 atau 5,75%. Keputusan Gubernur menetapkan kenaikan UMK Kabupaten Muaro Jambi ini berdasarkan pengamatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Diharapkan dengan peningkatan besaran UMK dari tahun 2023 dapat memberantas angka kemiskinan di wilayah Muaro Jambi. Ajukan permohonan rekom ke Dewan Pengupahan Provinsi Jambi dan untuk diteruskan ke Gubernur Provinsi Jambi. Dalam hal ini, Gubernur Provinsi Jambi membuatkan SK untuk Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Akhirnya, upah minimum Kabupaten Muaro Jambi ditetapkan oleh Pak Gubernur sebesar Rp3.172.413. Besaran UMK yang telah ditetapkan Gubernur Jambi Al-Haris ini berlaku pada 1 Januari 2024 mendatang. Bagi perusahaan yang membayar karyawan atau buruh di bawah ketetapan UMK, akan dikenakan sanksi tegas berdasarkan ketentuan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.